Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun radio kini telah melalui pelbagai inovasi dalam teknologinya, radio masih menjadi salah sebuah medium penyiaran utama selain televisyen yang masih lagi digunakan sehingga hari ini. Sehubungan dengan itu, Hari Radio Sedunia disambut pada setiap 13 Februari setiap tahun bagi menghargai peranan lebih 100 tahun radio diwujudkan sebagai medium menyampaikan maklumat selain menjadi platform hiburan dan sebagainya. Dengan tema sambutan Hari Radio Sedunia pada tahun ini yang dipilih oleh UNESCO iaitu Radio and Trust, Radio IKIM tidak ketinggalan melaksanakan visi dan misi menyampaikan kefahaman Islam, maklumat yang tepat selain hiburan Islami melalui media penyiaran radio. Selamat Hari Radio Sedunia saya ucapkan kepada seluruh penggiat industri radio dan terima kasih kepada pendengar-pendengar yang terus setia mendengar Radio IKIM, inspirasi euforia Islami.